Maria, è Ronaldo! È Ronaldo! È Cristiano, è Kbir! È Cristiano! È Ronaldo! È da Fosturi! È da Fosturuci! È da Pizzeri! È Kate Pizzeri! Cristiano Ronaldo mendapatkan hukuman akumulasi kartu kuning yang didapatinya pada pertandingan sebelumnya saat melawan Slovakia, sehingga Ronaldo dirinya harus absen saat Portugal bertanding dengan Luksemburg sebagai laga penentuan malam tadi. Ya, dimana jika Portugal melawan Luksemburg tersebut meraih kemenangan, maka bisa dipastikan Portugal sudah lolos ke putaran final Euro 2024. Kendati demikian, berbicara mengenai masalah Ronaldo sendiri, skuad Portugal di sisi lain melangsungkan pertandingan melawan Luksemburg, di mana pertandingan tersebut memang sangat menentukan untuk Portugal agar bisa lolos ke fase putaran Euro 2024. Akan tetapi, walaupun demikian, para pemain Portugal cukup berbeda dikarenakan tentunya perubahan tim dan skuad akan sangat mempengaruhi identitas permainan. Apalagi masalah absennya Ronaldo menjadi ruang dan peluang yang tentunya memberikan kekosongan yang besar. Berbicara pertandingan Portugal melawan Luksemburg sendiri, memang Portugal tanpa Ronaldo saat pertandingan tersebut sangat tampil luar biasa sekali, di mana Portugal sukses menang dengan skor yang sangat telak, yakni 9-0. Dan terlihat dari hasil pertandingannya pun semua pemain Portugal seakan rata untuk mencetak gol. Akan tetapi, tetap saja walaupun Portugal menang dengan skor yang sedemikian besar itu, rasa kehampaan yang besar sangat terasa saat bertanding tanpa sang mega bintang Cristiano Ronaldo. Hal tersebut langsung diutarakan oleh Roberto Martinez dan beberapa pemain yang lainnya setelah pertandingan. Tidak, Cristiano adalah elemen yang sangat penting bagi tim ini. Ronaldo memiliki pengalaman dan caranya sendiri. Kita tidak perlu kontroversi. Ronaldo dan juga Pepe, mereka memiliki cara kerja yang menular dan memberikan nilai penting bagi tim kami, ucap Roberto Martinez setelah pertandingan melawan Luksemburg. Jika Cristiano bersama kami, hasilnya akan sangat mirip. Dia akan membantu dengan mencetak gol atau memberikan sebuah assist, tambah Danilo. Ya, bisa disimpulkan bahwa meskipun skuad Portugal sukses tampil luar biasa tanpa Ronaldo, tetap saja tanpa Ronaldo skuad Portugal seperti tim biasa-biasa saja. Sebab semua orang menyaksikan Portugal bukan ingin menyaksikan para pemain Portugal yang lain, akan tetapi ingin menyaksikan seorang guard bertanding membela negaranya itu.